Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Haja Safriati memimpin pembinaan dan penilaian Gampong Mawaddah Warahmah di Gampong Balai, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya pada Jumat 4 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya gampong yang makmur dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta mengembangkan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Safriati berharap Gampong Balai bisa menjadi contoh bagi gampong-gampong lain di Pidijaya, terutama dalam penerapan program-program berbasis keagamaan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Safriati menekankan pentingnya peran kader PKK, khususnya kader Dasawisma, sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Safriati juga mendorong pengaktifan program-program PKK lainnya, seperti penyediaan pojok baca di Menasah dan pengembangan program pemanfaatan halaman rumah. Ketua PKK Gampong Balai Fitriani melaporkan bahwa program penanganan stunting di Gampong Balai telah menunjukkan hasil yang signifikan.